Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Gloria Muslim, senang rasanya saya Armanta Sebiring. Dan saya Selamat Arianto. Insya Allah, 60 menit ke depan akan menemani sahabat Gloria Muslim dalam acara Tabligh Salam TV bersama Ustadz Zulham Effendi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ya, alhamdulillah telah sama-sama kita simak dan kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ustadz Dido Safri, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-197. Insyaallah, sahabat keluarga muslim, sesaat lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari Ustadz Zulham Effendi tentang amalan-amalan terbaik sebelum Idul Adha. Apakah amal-amalan itu? Anda penasaran? Inilah Tabligh bersama Ustadz Zulham Effendi yang dipersembahkan oleh Salam TV. Ya, bekerja sama dengan Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, dan Radio Ar-Risalah FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Salam TV yang ada di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga yang ada di rumah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang bahagia rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat menarik, kajian yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, yaitu amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebelum memasuki Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullah, mungkin selama ini kita mengira bahwa kalau sudah memasuki Zulhijjah, maka kita akan memasuki yang namanya puasa Arafah. Betul sekali. Karena puasa Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa pada waktu itu, ahtasibu 'alallah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut yaitu puasa Arafah, yukaffiru as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Siapa saja yang berpuasa pada hari Arafah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi ternyata ada amalan-amalan yang juga kita dianjurkan untuk kita lakukan, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam." Tiada hari yang apabila kita itu beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin a'zam wa habbu ila Allah al-amalu fihinna min al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya kalau kita beramal saleh di hari-hari tersebut dibandingkan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Para ulama kita mengatakan bahwa beramal saleh di 10 awal Zulhijjah ini lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai dibandingkan kalau kita beramal saleh di bulan suci Ramadan. Sama-sama kita ketahui mungkin, kalau kita beramal saleh di bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan. Tapi ternyata beramal saleh di 10 awal bulan Zulhijjah ini pahalanya lebih besar dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Ini keutamaan kalau kita beramal saleh di awal dari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Sepakat kita bahwa beramal saleh di hari-hari ini lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai. Tentunya kita tidak mau sia-siakan ini, 10 awal Zulhijjah ini. Harus ada amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan, dan bisa jadi inilah yang bisa menyelamatkan kita dan membuat timbangan pahala kita menjadi berat pada hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fa amma man saqulat mawazin." Surah apanya ini? Surah apa ini? "Fa amma man saqulat mawazin fa huwa fi 'aysyatir radiyah." Ya, surah Al-Qari'ah. Sering kita baca, sering kita dengar, tapi terkadang kurang kita meresapi dan mentadaburinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man saqulat mawazin." Maka barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat, "fa huwa fi 'aysyatir radiyah." Maka orang tersebut dalam kehidupan yang sangat menyenangkan, membuat dia redha, membuat dia bahagia. "Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah." Sebaliknya, barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan dan lebih berat dosanya, maka orang tersebut di dalam neraka hawiyah. Kita berharap 10 awal Zulhijjah ini sebelum kita memasuki Idul Adha
kita melakukan sebuah amalan ataupun amalan-amalan yang begitu banyak dan bermakna bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullah. Para ulama kita banyak menjelaskan tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum amalan apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan itu bernilai lebih besar dan lebih Allah cintai kalau kita melaksanakannya dibandingkan di hari-hari lainnya. Tapi para ulama menyebutkan supaya lebih bermakna lagi, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan khusus yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama kata para ulama kita ialah hendaklah kita itu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sebagaimana yang tadi Ustaz kita membacakan ayat suci Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas manusia untuk Allah yaitu melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Haji bagi siapa yang mampu. Kemampuan di sini ialah kemampuan harta dan kemampuan fisik. Haji jatuh hukumnya wajib kepada kita kalau seandainya jatuh dua syarat ini. Sebagaimana salat menjadi wajib kalau masuk waktu salat. Begitu juga haji menjadi wajib kalau seandainya seorang muslim memiliki harta yang berlebih. Memiliki tabungan sampai 60 juta atau dia fisiknya kuat, hartanya juga banyak. Nah, seperti ini wajib dia melaksanakan ibadah haji. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah asarnya, man ataqal hajj falam yahuj fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji, hartanya banyak, tubuhnya kuat, fisiknya kuat, tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka silahkan dia pilih. Mau mati dalam keadaan beragama Nasrani atau beragama Yahudi. Yang penting jangan muslim. Ini ancaman bagi orang yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak mau berhaji. Sangat disayangkan pada saat sekarang ini kaum muslimin ketika dikatakan, Pak, kenapa belum haji? Dia bilang apa? Dia sampaikan, dia jawab, belum ada panggilan. Kalau begini kita jawab, Pak, apa perlu malaikat maut memanggil Bapak baru berangkat haji? Kan tidak mungkin. Enggak ada istilah kalau sudah sampai kewajiban kita haji, enggak ada istilah belum ada panggilan hati, enggak ada. Wajib, ya apalagi di Indonesia mendaftar baru berangkat 15 tahun. Ya enggak masalah. Yang penting ada niat dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah haji. Seandainya pun nanti kelak kita sudah mendaftar, berniat dalam hati untuk berhaji, kita meninggal dunia sebelum berhaji, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat pahala niat haji kita itu. Mengenai haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji mabrur itu kata Nabi enggak ada balasan baginya melainkan surga. Haji mabrur, orang yang melaksanakannya tiada balasan baginya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tentunya ikhlas karena Allah dan mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhaji. Nah, yang kedua, kata para ulama kita, pada awal 10 Zulhijjah ini hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan seperti bertakbir, bertahmid dan bertahlil, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika sudah masuk 10 awal Zulhijjah ini, maka amalan soleh di waktu itu lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya. Nabi melanjutkan, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka hendaklah kalian memperbanyak di hari-hari ini bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Bertahmid, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ataupun takbiran yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, bukan hanya dibaca ketika tanggal 10 Zulhijjah saja, tapi dianjurkan dari awal
Ya, satu Zulhijjah sampai nanti hari tasyrik. Tapi jangan pakai mikrofon. Karena nanti masyarakat akan marah. Woi, belum haji ini atau belum lebaran kok sudah takbiran? Ya, maksudnya ini adalah takbiran ataupun mengucapkan zikir, tahmid, takbir, tahlil secara mutlak. Dari awal Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan kepada kita memperbanyaknya pada 10 awal Zulhijjah ini. Mengenai zikir, banyak sekali Nabi menyebutkan keutamaannya. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, maka ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Kalau Bilal bin Rabah sudah terdengar suara sendalnya di surga, maka orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi telah ditanamkan baginya pohon di surga. Maka perbanyaklah zikir-zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah jeda-jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi, tetap di Tabligh.